Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 267, yaitu bagian sesi 6 ya, fun time atau bersenang-senang. Di sini kita akan, apa nama permainannya, yaitu scavenger hunt, artinya adalah perburuan. Apa yang kita buru? Nah, ini petunjuknya, temukan 9 adverbs of manners pada kalimat berikut ini. Nah, ini dia. Nah, kita coba, kita cari ya, apakah memang benar ada 9 adverb of manners pada kalimat berikut ini. Nah, kita terjemahkan. Maria melakukan penampilannya dengan baik di atas panggung. Ini dia. Ini dia satu, ya, kita highlight ya. Ini dia satu adverb of manners. Kemudian, nah, ini dia. Oke. Dia menari jaipongan dengan cantik, ya, beautifully ini dengan cantik, ya. Dia menggerakkan tangannya dengan anggun, ya, gracefully, ya. Semua orang bersorak dengan bahagia, happily ini dengan bahagia melihat dia menari. Guru tarinya menonton dia di belakang dengan perhatian, dengan seksama. Karena apa? Nah, karena ini dia. Dia khawatir bahwa Maria akan melakukan kesalahan. Dan di sini tidak ada adverb of manners. Dia tahu bahwa Maria baru saja sembuh dari kecelakaan tangan, dari sebuah kecelakaan tangannya, artinya mungkin tangannya patah atau terkilir ya. Unfortunately, sayangnya ini dia. Unfortunately adalah adverb of manner. Hal itu menghentikan Maria dari berlatih selama beberapa waktu. A little while ini beberapa waktu. Jadi adverb of manner yang kita temukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Dan kemudian kalian tugasnya adalah membandingkan jawaban kamu dengan jawaban teman-teman kamu. Nah, itu dia jawabannya. Nah, sekarang silakan kalian bandingkan dengan jawaban teman-teman kamu. Mudah-mudahan bisa ketemu 9 adverb of manners ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.